Falau falam maka na Islamu takhiron alim na haditsahu hadisahu yuk malubihi wahwa mubayyinun al murad dar bi aidul ma'idati gairu sahibil khufi fatakun sunnatu mukhasi sultan lil ayati wallahu alam. Maka ketika positif bahwa masuk Islamnya sahabat Jarir itu membelakangi atau setelah setelah ayat al-Maidah tentang wudu itu maka kita yakin bahwa hadis di riwayat sahabat jarir itu eh, boleh diamalkan, eh, dan hadis eh, sahabat jarir itu memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan di ayat surat Al-Maidah itu adalah untuk orang yang tidak memakai mujah tidak pakai sepatu kuno itu. Jadi, eh, hadis eh, eh, hadisnya apa sunnahnya jarir itu? Uh, mempersempit uh, Pengertian ayat itu Artinya ayat itu khusus Untuk orang yang tidak memakai mujah Wallah alam Warwayna fi sunaynil bayhagi An Ibrahim bin ad daham Qawlah ma sami'atu ala Alal khufayni ahsana Min hadithi jaririn Wallah alam Saya uh, kata Imam Nawawi Saya muridkan di kitab sunan bayhagi Dari Imam Ibrahim bin ad Kata Imam Ibrahim bin Adham, saya tidak pernah mendengar tentang mengusap mujah. Itu tidak pernah mendengar hadis yang lebih indah, lebih bagus, lebih jelas. Maksudnya daripada hadis jari di atas itu. Wallah alam. Wa'udhu kuntum an-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ba'antaha ila subad wa'tiqo min faba'a laqo'i man فدنوت حتى قمت عند قبيه فتوضع فمسح على خفيه عما سُبَاتَ وطوف بالضم السين المهملة وتخفيف في الباء الموحدة وهي مُلْقَلْ القمامة والتراب وَنَحْوِيهِمَا وتكون بفناء الدور مرفق لأهلها Adapun kata-kata subatoh itu bacanya adalah sin dibaca domah sin, sin tanpa titik kemudian ba yang bertitik satu itu dibaca takhfif. jadi bukan subatoh tetapi subatoh apa artinya subatoh artinya subatoh itu tempat pembuangan, pembuangan eh, sampah dan eh, debu dan sejenisnya yang mana eh, tempat pembuangan sampah itu ada di halaman rumah-rumah sebagai fasilitas uh, untuk orang-orang yang punya rumah itu fasilitas uh, kebersihan Qal khadabi wa yakun dzalika fil bi sahlan munsalan munsalan begitu ya alamnya terlalu renggang akhirnya dikira munsan la yuhaddu fil baulu padahal munsalan yuhaddu fil baulu wala yardadu ala al Uh, ini saya lama bingung nih bacanya ya sebab mans, masenan, mansan, mensan gak ada di kamus-kamus Jadi -kamus. uh. elanya itu digeser, ini, pepetkan ke alifnya munsa, akhirnya munsa dari insa lain selalu insilalan atau insa lain selalu insialan. Uh, Walasatu alal alal bail. Imam Khattabi berkata, Tempat Subatoh itu pada umumnya adalah sahlan, bukan mudah sahlan ya. Dataran rendah, jadi agak ke bawah. Munsalan layu hatu fil baulu dan hmm, itu eh, apa itu eh, mengucur begitu ya. Munsalan yuhatu fil baulu yang Uh, air kencing bisa bisa fokus bisa terbatas ke uh, ke itu subatoh itu uh, artinya tidak ah uh, tidak kemana-mana air kencingnya itu sebab uh, agak uh, hmm, uh, apa itu hmm, agak menurun uh, tanahnya menurun dan tidak uh, tidak menciprat tidak memercik kepada orang yang orang yang kencing di situ itu namanya subatoh pada umumnya begitu. Amma bauluhu sallallahu alaihi wasallam qaiman fa ulama fi hagahul khaddabi wal ghairu min min qala wa huwa marwiyun an asy-syafi'i anna al arba kanat tashdafi li ja'is sulbi bil Kenapa apa apa sebabnya Rasulullah kok kencing berdiri padahal guru kencing berdiri murid kencing berlari kalau di Indonesia Uh, kok Rasulullah berdiri itu para ulama uh, menerangkan alasan-alasan yang mana alasan-alasan itu di, eh, disampaikan dikutip oleh Imam Khodabibi, Imam Baihaqi dan ulama yang lain oleh Imam-Imam yang lain. Pertama alasannya ialah uh, kata Khodabibi dan uh, Alasan pertama ini diuraikan dari Imam Syafi'i ialah alasannya karena orang-orang Arab itu itu dulu sering eh, sakit sakit nyeri nyeri tulang iga uh, uh, yes, nyeri tulang iga itu untuk sembuhnya orang-orang Arab itu dulu harus kencing berdiri maka nyeri tulang iga itu akan sembuh kalau kencing berdiri Bawalah fatara bihi wajahun alaihi anda sendiri tahu kata Imam Syafi'i bahwa Rasulullah itu punya penyakit nyeri uh, nyeri tulang iga waktu kencing berdiri itu. Wasani Anda sebab bahu ma'ru ya. Fi riwayatin dhaifatin rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu annahu sallallahu alaihi wasallam balagha iman li'illatin bima'ah bima'abidhihi. Wal ma'bid bisa ba'dal muhaddadin wa ba'dinur wajah yang kedua atau alasan kedua kenapa Rasulullah kencing berdiri ialah alasannya ialah yang diriwayatkan uh, di riwayat yang lemah yang diriwayatkan oleh Imam bai Haki dan imam yang lain bahwa Rasulullah itu uh, kok kencing berdiri karena punya penyakit beliau uh, Rasulullah me, me, mengidap penyakit di 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 lutut dalamnya di lutut bagian dalam Rasulullah. Nah uh, makbit itu bah, uh, bacanya adalah pakai Hamzah mati kemudian uh, mim, kemudian Mbak titik satu makbit itu adalah artinya adalah batinurukbah uh, bagian dengkul bagian dalam. Wadakah annahu lam yajid ila ad min as kana murtafian. Alasan ketiga kenapa Rasulullah berdiri kencing berdiri ialah Rasulullah tidak menemukan tempat untuk berdiri. Terlalu sempit, bukan terlalu sempit ini alasannya ya. Maka Rasulullah terpaksa harus berdiri. Tem, eh, tempat duduk untuk kencing itu tidak ada, di situ tidak ada tempat duduk untuk kencing. Maka Rasulullah terpaksa berdiri karena sisi sisi yang di, di tempat itu pembuangan sampah itu sangat tinggi. Eh, karena ya sangat tinggi. Mencik di situ atau berdiri di situ yang bisa rawan jatuh. Wadakari imam abu abdillah al-maziri taala wajhan robi'an wa iman halatan bi bi khilaf bi khilaf halatil kemudian imam abu abdil al-maziri dan imam abu Iyad uh, menyebutkan alasan keempat. Apa itu alasan keempat Rasulullah berdiri, kencing berdiri? Ialah karena Rasulullah itu kok kencing berdiri karena posisi berdiri itu adalah posisi yang bisa aman, tidak keluar hadas dari dari lubang, lubang kemaluan yang satunya yang belakang pada umumnya. Artinya tidak keluar kentut Kalau sambil berdiri, kalau sambil jongkok biasanya kentut ikut keluar bersama air kencing itu. Bikhlaf ya kalau tidak Kalau kalau duduk eh, bisa eh, bisa bukan hanya kencing tapi kentutnya juga keluar. Walidali kau lah Umaru, kau lah Umaru al baulu kau iman duburi. oleh karena alasan itu, Syedir bin al Khattab berkata, Syedir Omar bin, uh, bin berkata bahwa, bahwa uh, kencing uh, posisi berdiri itu lebih menjaga dubur dari keluar kentut atau keluar kotoran. khamisun <tuh> Dan ada kemungkinan alasan kelima kenapa Rasulullah berdiri waktu kencing saat itu ialah bahwa Rasulullah melakukan kencing berdiri itu untuk uh, untuk memberi contoh bahwa bahwa itu berdiri itu nggak apa-apa boleh uh, bo boleh hanya satu kali sebagai contoh bahwa tidak haram berdiri itu sedangkan kebiasaan Rasulullah yang terus-menerus ialah Rasulullah selalu uh, selalu uh, uh, ya bu ya bu lo selalu kencing duduk wa idul alaih hadis wa aisyah radhiyallahu anha qalat man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akan ibu lo iman fala maka maka ibu lo illa qaidan rahu rahu ahmad bin hanbal wa tirmizi wa nasai wa akhruna wa akhruna sanadu jidun wallahu alam kemudian Uh, bukti uh, keterangan itu ialah didukung oleh hadis uh, Aisyah radhiyallahu anha kata Siti Aisyah barang siapa ada orang yang bercerita kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah uh, kencing berdiri maka jangan percaya apa yang disampaikan orang itu jangan kalian percaya sebab Rasulullah tidak pernah kencing kecuali uh, duduk Hadis itu diuratkan oleh Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Turmizi, uh, Nasai, dan ulama yang lain. Sanat hadis itu uh, adalah uh, bagus, alam